yang paling mengkhawatirkan adalah program yang dilakukan, terutama manipulasi mindset. Kita akan digiring kepada suatu, saat ini kita akan digiring kepada suatu kondisi di mana kita akan dikunci untuk tidak mempunyai cipta, rasa, dan karsa. Kita akan dibawa menjadi seperti robot. Bukan badan kita robot, tetapi badan kita tetap manusia, cuman kita masuk dalam sistem dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak punya kehendak, sudah dikunci dengan sistem yang ada. Makanya perhatikan, seluruh sistem di dunia distandarisasi. Apa yang disebutkan dengan international standard itu adalah cara menstandarkan semua konsep atau sistem yang ada. Dan ujung-ujungnya kita akan dibawa menjadi jauh dari rasa iman kepada kemahakuasaan Tuhan yang sering saya sebutkan dengan kata ateis. Kesannya beragama tetapi tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam perjalanan hidup. Kita akan dibuat tergantung kepada teknologi. Waspadai ini. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini perlu kita waspadai. Jangan karena kita ingin teknologi lalu kita harus mengeluarkan uang banyak, tetapi manfaatnya justru malah memakan balik pada penggunanya. Gadget yang ada, saya bisa buktikan bahwa dia punya kekuatan hipnotis. Dibawa kemana-mana sama kita. Dan itu membuat memanipulasi mindset bangsa. Kita harus mulai mengkampanyekan secara struktur, terstruktur juga, sistematis dan masif. Karena mereka bergerak secara terstruktur dan sistematis dan masif. Oleh sebab itu, bagi yang rindu untuk menyelamatkan bangsa, mari kita bergerak secara terstruktur, sistematis, dan masif, terutama menyelamatkan generasi muda bangsa yang sekarang sudah mulai terpapar. Terima kasih. Pak, ini Pak Dharma, ini kan pelemahan-pelemahan Pancasila dan nilai-nilai kita itu biasanya masuknya itu kalau zaman sekarang itu melalui cyber, Pak. Nah, Bapak ini sebagai wakil ketua BSSN itu kira-kira apa Pak yang dilakukan untuk menangkal hoax atau serbuan-serbuan dari cyber itu, Pak? Ini tanyaan teknis sih, Pak, jadinya, Pak. Kamera, Pak. Sebenarnya tidak susah. Pertanyaannya mau atau tidak. Dan saat ini BSSN belum bisa banyak berbuat karena kami masih menunggu pemutusan masalah rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber yang sedang berproses di DPR. Kalau itu sudah diputuskan, maka kami bisa berbuat banyak karena dasar kami sekarang bergerak hanya perpres. Sebenarnya yang bisa melakukan itu adalah Kominfo. Hanya Kominfo kenapa tidak berhasil? Karena nomenklaturnya dia keliru. Harusnya Infocom. Kenapa? Informasi dulu yang dikelola, baru dikomunikasikan. Jangan komunikasi semua sampah pun dikomunikasikan. Nah, di Kominfo punya peralatan yang bisa mengontrol itu. Di situ bisa menunjukkan negara berdaulat. Contoh, ketika 3 hari setelah Mei 21-22, itu sempat bandwidth dikecilkan. Sehingga sulit orang mengirim gambar dan sebagainya. Bukti bahwa negara bisa berdaulat. Tinggal bagaimana kita yang mau punya hati atau tidak, dan seterusnya. Itu teknis saya tidak perlu jelaskan. Semuanya bisa dilakukan asal ada mau. Nah, revolusi industri yang sekarang terjadi, 4.0, itu adalah bahasa manipulasi dari yang sebenarnya adalah revolusi kehidupan. Selalu mereka tidak mau menuju kepada, menukik supaya kita gamblang. Tetapi dengan manipulasi sedikit supaya kita tidak reluctant, tidak nolak. Ya, sehingga kita mau nerima. Sebenarnya kita hidup kita sedang direkayasa. Nanti ada smart city. Kesannya bagus smart city untuk ngatur. Tetapi nanti kita akan dibuat jadi makhluk-makhluk munafik. Ada kamera, diam dikit. Ada gini-gini. Kita tidak menjadi manusia-manusia sejati yang sesungguhnya. Sudah, kembali ke Pancasila. Pancasila itu adalah jati diri bangsa. Itu merupakan kita kembali ke sutra. Sutra itu apa sih? Kembali kepada Tuhan. Tuhan maunya apa? Udah ikut diri. Karena kita ini kalau orang meninggal bertelah berpulang, artinya kita bukan rumah, kita bukan di sini. Sehingga ngapain kita kumpulkan hal-hal duniawi di sini? Tetapi itu yang terjadi. Kenapa? Itu adalah tawaran yang nikmat untuk menikmati hawa. Ekonomi adalah tawaran yang nikmat untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Dan itu siapa yang menginisiasinya? Ya enggak lain ya iblis. Pertarungan hidup ini cuma dua kekuatan, pertarungan Tuhan dan pertarungan iblis. Cuman kalau iblis dia selalu tawarkan lewat hawa nafsu karena kelemahan kita di situ. Tetapi kita lahir bukan dari kekuatan
kekuatan angka matematika atau nilai eksak tetapi lahir daripada kekuatan supranatural. Makanya tidak bisa disandingkan. Jangan, kita akan kembali kepada kekuatan supranatural, bukan hitungan matematika. Kita bukan robot. Ya, kita bukan barang yang bisa dihitung. Catat itu, kita bukan barang, tapi mereka membuat kita menjadi hitung. Nanti di barang kita akan ada barcode, seperti yang ada di dalam minuman itu ada barcode. Dia pikir kita barang apa? Dia mau data kita. Kapan kita mati tergantung berapa banyak uang yang kita punya. Makanya tanpa sadar orang berlomba-lomba mencari uang sebanyak-banyaknya supaya nilainya dimatiinnya agak lambat. Sebenarnya nanti akan mati juga. Itu. Saya rasa cukup ya. Tapi itu apakah artinya menolak perkembangan teknologi informasi? Silakan pikirkan sendiri keputusan. Pak, apakah itu berarti menolak perkembangan teknologi? Ya, ini adalah Pak, pertanyaan yang manipulasi lagi. Seolah-olah kalau teknologi sudah pasti bagus. Saya mau tanya dulu, ketika masih alat tukar, saya mau membangun rumah, saya butuh kayu. Saya minta sama yang punya beras, tukar. Dia butuh kayu untuk membangun rumah. Nggak ada kejadian, pohon tetap tidak dieksploitasi untuk kepentingan sendiri. Berasnya juga tidak ini. Jadi kerakusan tidak ada. Kalau sekarang kan kerakusan yang ada. Ya, kerakusan yang ada. Coba lihat deh. Ya, dieksplorasi dulu alat tukar. Ketika ada uang, orang kumpulin uang-uang sekarang sebanyak-banyaknya. Ya, hutan dieksplorasi untuk apa? Siapa yang bisa itu? Rakyat bisa. Rakyat enggak bisa, enggak punya duit. Bukan menolak, tetapi agenda hiding agendanya. Makanya sekarang perhatikan, sejak negara ini merdeka, kita punya motor nasional nggak? Nggak punya. Kenapa? Awareness terhadap perkembangan teknologi tidak dibangun. Kenapa bisa begitu? Ada yang setir dari luar. Gitu. Sehingga kita tidak mau berbuat begitu. Motor konkretnya berarti harus bagaimana Pak ketika ada perkembangan? Nggak usah terlalu banyak teori. Ya, orang terlalu banyak teori. Kembali ke Pancasila, punya hati berketuhanan. Semua jadi mudah. Karena gitu, langkah konkret, itu hitungan matematika lagi. Minta Tuhan minta kuasa Tuhan untuk bisa membuka jalan buat kita. Hidup ini bukan hitungan matematika, bukan nilai eksak, bukan sains. Nanti kita masuk kepada Scientology loh, keimanan Scientology, dan itu yang akan dibangun di seluruh dunia ini sehingga kita menjadi orang ateis. Apa lagi? Ada lagi? Ya? Bukan menolak teknologi, bukan menolak teknologi. Cuma ada desain di situ supaya kita sibuk. Wah keren. Nggak taunya dia sedang bermain di bawah permukaan. Bahaya latennya itu yang saya pikirkan. Terima kasih. Oke.